saya Hormadi, alamat Jalan Karangrejo, RT 47, Kecamatan Radeh Mulin, Kelurahan Gunung Manggis, Banjarbaru Kota. Saya budidaya jamur jenis jamur tiram putih. Jumlah kolam pompong saya sementara ini lebih kurang 2.500 backlog saja. Untuk nasar saya gunakan pakai VOC Narsa yang ini dan dicampur dengan hormonik. Cara penggerakannya, kalau saya pakai biasanya ini 5 tutup VOC Narsa, 2 tutup hormonik untuk 300 backlog yang saya bilang. Itu dicampurkan di air, lalu dicampur di media. Di medianya. Ya. Dan sedikit ya, lagi ya. Saya campurkan ini biasanya sebelum dicampur itu saya campur dengan air gula. Air gula putih. Itu air gula putih kurang 1/4 kilogram. 1/4 kilogram ya. Itu 300 kilogram ya. Ternyata biasanya orang berbuat antara 6 kali saya dalam satu backlog saya bisa sampai 8 kali. Dan beratnya lebih naik gitu, sampai lebih 2 on per 1 untung. Per 1 untung ya. Kalau yang tidak menggunakan? Tidak menggunakan 1 on saja. 1 on ya. Ya. Untuk umur lebih panjang. Umur lebih panjang. Dan saat berbuat biasa orang-orang bikin sampai 35, saya 28 lagi berbuat. 28 hari. Dari pengisian inokulasi. Inokulasi. Ya. Masa panen ini tergantung lah. Permasalahan ini. Kalau kita mengharapkan jamur itu hanya satu lubang, itu masa panen sampai 3 bulan. Ya. Tapi kalau kita press, bisa dipress, kita betel belakang, tengah muka belakang, itu bisa di kurang 2 bulan saja. Nah sekarang saya menghitung bukan itu lagi, saya hitung aja berapa kali dia berbuah. Kalau dia cepat berbuah, lebih banyak, kita ganti baru lagi backlognya. Dan ini ternyata buahnya sampai ke ujung biasa masih rata. Rata ya, ya. Dengan filosofi NASA dengan pemilik. Pertama kali kita untuk membuat jamur tiram putih, pengumpulan bahan media terdiri dari serbuk kayu, dedak halus, kapur. Lalu habis itu dicampur, diaduk seperti kita ngaduk semen biasanya, dengan campuran ditambah. Dan di sinilah kita menggunakan VOC Narsa, dicampur air secukupnya, dengan menggunakan VOC Narsa. Selesai itu kita fermentasi, lebih kurang minimum 24 jam lah. Setelah fermentasi, kita pengisian backlog. Jadi besok selesai, kita sterilisasi, selesai kita dinginkan minimum 24 jam. Habis kita kan istilahnya pengisian bibit atau inokulasi, setelah inkubasi atau diperam, sudah kelihatan agak putih lebih separoh, baru kita masukkan ke dalam kumbung. Nah, di sini kita sudah selesai pekerjaan, masih tinggal pemeliharaan saja lagi. Saran saya setelah menggunakan NASA ini, ternyata produk NASA lebih bagus ketimbang pupuk-pupuk yang lain. Di dalam brosur juga kan itu tertera bulat pupuk NPK atau TSP. Ternyata orang lebih senang memakan jamur ini menggunakan yang non kimia. Non kimia. Jadi hampir dikatakan 100% organik. Tidak boleh pestisida sama sekali. Kalau bisa petani jamur ya usahakan untuk menggunakan VOC Narsa ini biar kita konsumen memakan Narsa itu tidak tercemar rasa pestisida itu. Jadi pesan saya itu.